Monster Om. Alhamdulillah ini snack perdana langsung dikasih monster. Woi. Alhamdulillah. Wih. Teman-teman, besar sekali. Alhamdulillah ya. Besar aslinya, mabon. Mabon super. Mabon super. Paling monster dari yang tadi, teman-teman. Wah, susahnya ionan yang ngabedoanan. Posisinya nih. Tuh. Kayak na becek lah. Alah, lumayan tuh. Monster ah. Tuh ya, buat semuanya ya. Double strike. Nyamar lagi. Aduh. Yang tadi mocel ya? Yang tadi mocel, alhamdulillah nih. Hati-hati lu. Masih ditarik ya. Yang tadi mocel, alhamdulillah langsung lagi, teman-teman. Setut. Bareng pik. Tenang lu. Sayang, mocel lagi, teman-teman. Double strike mocel. Aduh. Ini mah harus... Ini kami padahal tadi langsung strike aja gak apa-apa padahal. Iya beres ya. Panggil aja. Udah beres lah. Oh siap. Sok pokoknya minum. Spesial buat semua penonton Blood & Venture setia ya. Para subscriber ya. Alhamdulillah nih kita performa lagi nih. 1 kilo. Ada ini mah. Oke. Mantap. Salam satu hobi. Mantap. Blood & Venture. Jorjo. Masih proses pencarian lubang teman. Cuman di sini ada yang unik nih. Siwa lagi mencari lubang. Dipilih. Siwa lagi mencari lubang. Tapi lubangnya lubang? Bagus tuh. Ya. Enggak maksudnya menemuin apa? Koleksi uang ini. Ambil dagang. Mana? Ada yang 5.000, 10.000. Mana sih dia? Dipilih. Aduh. Ada yang ungu, hitam, aduh, merah. Yang ada dalam ini. Enggak tahu. Kang Pipin 3 diambil buat kenang-kenangan katanya. Ampun. Sok lah dipilih. Sempot kuda. Buat hiburan ini mah teman-teman ya. Karena ini emang real ya, Lur ya. Iya, emang real bener, ini. Ya. Enggak disengaja. Ini sampah tapi tuh. Tapi ada lubangnya, sampah. Mudah-mudahan ada isinya ya. Tapi ini banyak daleman tuh. Biasanya babon. Ini ketahuan. Alhamdulillah setelah beberapa kali mocel. Dan mohon maaf gak dari awal ya, karena ngakalinya lama ya, Lur ya. Wis, tak ada ngerang pogan kene, Lur mending rada dibantu biar gagal lagi. Bantu tangan masuk gak apa-apa. Itu bahayanya. Karung. Soalnya posisinya karung ya, teman-teman. Wis, sebelah sini. Ya, enggak apa-apa, sok ditutun aja. Posisinya rumpi ya pasti belok nge-L gitu dan takutnya kalau dibongkar juga namanya. Ya, mending bongkar aja enggak apa-apa. Bantu Lur. Dalam ya tanah, Lur. Aduh, mana nyangkut nih cabai dalam katanya ini. Duh, banyak ya. Kagok, gue liat yang ini pilu sekali ke ini sih, Kak. Ayan, Nodan. Nahan, Wak. Dibantu sama Kang Topik ya, tuh. Beginilah, teman-teman. Kalau lubang belut, banyak aksesorisnya. Agak rumpil, susah. Apalagi belut besar ya. Untuk mengeksekusinya, aduh, ekstra lumayan susah lah. Beda kalau gak ada lubangnya, gak ada aksesorisan ya. Kalau lumpur doang gitu. Ini mah tuh lihat di dalamnya juga. Serabut kelapa. Tuh, bekas kelapa. Karung, ya juga ya. Kade, Lur. Tuh, lihat tuh banyak. Itu apa? Bekas kelapa. Lubang juga masuk katanya. Kang Topik, lubang juga masuk tangannya. Lubangnya besar sekali. Ayo tuh. Oh, ada yang menghalangi. Pantas aja mocha terus. Ada yang menghalangi. Nah, neta. Oh, kelapa. Ambil aja. Tuh, lihat. Kedua tangan, yuk. Cuman apa? Ya, mudah-mudahan masih rezekinya nih ya, bisa didapat ya, teman-teman. Tak itu angkat teh, gedean lah. Yeah.
mohon maaf bila saya ada nama ya teman-teman, karena ini eksekusinya, lihat tuh di dalam lubangnya, lihat tuh. Wis, kelapa, coba lihat prototip. Di dalam lubang itu ada apa? Coba lihat. Kelapa tuh, serabut kelapa ya. Bagaimana enggak akan mocel ya? Jadi rumpil ini lubangnya. Melawan kan itu mobil. Ayah, alhamdulillah. Hati-hati lur, hati-hati lur. Ngelepet aja ya kak. Ngelepet. Ternyata teman-teman, kan rumpil tuh, kelapa lagi dan itu kayu. Tuh. Jadi macam itu bukan saja dari kail ya teman-teman, kejerekan kail. Ini faktor lubang juga mempengaruhi ya. Wih. Masih gimana itu? Menghalanginya, banyak yang menghalanginya. Temerian? Aduh, karek yang kayak. Tapi, nah itu, eta mungkin bisa bang? Karek tong diharap tinggi. Diluasin pisang, soalnya mana bisa nyakali pun. Hah? Orang benang kan? Oh, mas benang. Bikin kecabak, kumampi ini ya? Apaan? Iya, bikin kecabak. Bikin kecabak aja ya? Ngelawan, teman-teman. Lawan, besar gimana? Iya, kudu bongkar besar, iya, bongkar gede. Power. Oh, sudah mulai mengalah. Nggak mulai ngalah nih teman-teman. Kita lihat tangannya ya. Tuh, mau pik ini, mau pik. Sok. Bisa ditewak video. Di kamera nih. Bisa ngecel. Mana belutnya nih? Si 4000 ya telur. Si 4000 lagi? Si 4000. Oh, atuh, kurang kandalan. Wih, monster lagi. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbin. Iya, nama. Si 4000. Si 4000. Mantap ya. Ini mah lebih besar dari yang tadi. Monster lagi. Alhamdulillah. Rezeki kita hari ini memuaskan walaupun perjuangannya sangat-sangat melelahkan. Panjang lu. Waduh. Okay. Salam satu hobi. Mantap. Blood Adventure. Cerojoske. Terima kasih teman-teman yang masih memantau sampai dengan akhir ya. Karena sudah terdengar nadom-nadom nih. Tapi Mang Pipin masih mencoba tuh ya. Sebelah sana Kang Topik yang performa banyak, kena terus babonya. Di sini Uwa tuh sambil ngakalin juga. Oh ya. Tadi di kolam yang dapat babon pertama di sana, ya. Situ berapa kolam, cuma dapat satu. Ada juga yang cepat gagal tadi ya. Dan pindah ke sini alhamdulillah monster-monsternya dapat ya. Alhamdulillah hasil akhir ini. Sayang enggak bawa kiloan, euy. Wah, tapi lumayan berat ieu mah. Lebih 1 kilo mah. Lebih ini mah 1 kilo mah, teman-teman. 6 kilo. Wah, ada ieu mah. 2 kilo mah aya lah. Ya, alhamdulillah hasil akhir ini sangat memuaskan ya untuk hari ini ya. Dan mungkin juga nanti kita coba lagi ya spot ini untuk kedepannya ya, karena masih ada yang belum mau makan dan belum tercari semua ya lubangnya ya, karena sangat rumpil posisinya tuh. Oke, kita closing untuk videonya ya. Terima kasih banyak saya ucapkan teman-teman yang masih memantau sampai dengan akhir. Semoga rezeki kalian melimpah ya, dan juga disehatkan selalu ya buat berbagai dulu semuanya para penonton. Baik, kita closing ya lur ya. Kita tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.